Hi there, welcome back to my channel. If you're new here, hi, thanks for coming to my channel. I'm Debbie and this is episode 2 of Draw With Me. Here also I'm gonna give you some tutorials and probably tips for beginners, so keep watching. So, as you probably see from the title and the trailer before, today I'm going to draw Lewis Partridge, or as we known as Lord Tewksbury in Enola Holmes. First thing first, seperti biasa, kalian boleh mulai pakai grid atau enggak, itu terserah kalian aja. Oh, and by the way, kali ini aku gambarnya black and white ya, beda sama episode sebelumnya. Di video sebelumnya, kan aku mulai dengan bikin baseline di small part dulu. Nah, sekarang aku tetap bikin baseline, tapi fokus di satu part dulu, baru lanjut ke part yang lainnya. Jadi, pertama bikin garis matanya dulu, baru lanjut ke bagian alis, dan yang terpenting itu, pupil. Next, kita bikin layer kedua. Nah, buat bikin efek kalau matanya itu berkilau, kayak yang ada di foto, bikin pupilnya itu jangan full bulat hitam, tapi di sini aku sisain bagian atas pupilnya, yang nanti jadi tempat pantulan cahayanya. Kayak gambar-gambar di anime gitu loh. Nah, setiap nambahin layer, jangan lupa untuk di-blend. Pokoknya, tambah layer, blend. Loh, tapi nanti garisnya malah gak kelihatan jelas dong. Malah blur. Iya, emang. Soalnya, tujuannya itu kita mau nyatuin dulu part yang butuh penegasan lebih sama yang kurang butuh. Nah, kayak di bagian mata. Kita mau buat kelopak mata kelihatan nyatu sama alis kan? Jadi, bikin kesan gambarnya juga timbul, gak kontras. Nah nanti, kalau dirasa udah cukup nyatu, cukup tebel, baru di layer terakhir bikin garisnya lebih detail lagi. Dan kalau udah selesai, biarin aja deh kayak gitu, jangan di-blend lagi. Di sini, aku lanjut ke bagian hidung dulu ya, baru nanti lanjut ke mata yang satunya. Yang diarsir bagian pinggir sama bagian bawah aja, karena di ujung hidungnya nanti mau di-highlight. Sebenarnya di sini aku bikin hidungnya nggak pakai teknik apapun. Biasanya aku cuma nyesuaiin sama ujung matanya, terus dilebihin sedikit. Tergantung sama ukuran hidung orangnya juga. Kalau mau pakai bantuan grid juga bisa, tinggal disesuaikan aja. Dan kalau mau lebih akurat, bisa pakai grid yang 3x4, soalnya kan kotaknya lebih banyak, jadi bisa lebih pas gambarnya. Again, gak apa-apa juga kalau gak mau pakai, karena bisa buat latihan juga kan. Mungkin sekarang masih kurang proporsi, tapi karena sering latihan, lama-lama bisa deh bikin tanpa pakai guide. By the way, bagian mata sebelahnya aku skip ya.
Tapi caranya sama aja kok kayak yang sebelumnya, jadi bisa diikutin aja, oke? Ingat jangan terlalu tebel ya. Dan di sini bagian ujung bibirnya sama bagian tengah bawahnya itu bagian yang paling banyak kena cahaya. Jadi biarin aja, nggak usah digarisin dulu. Kalau udah bikin outline-nya, baru lanjut bikin garis tipis-tipis di dalam bibirnya. Kalau kalian perhatiin, warna bibir kita pasti bagian bawah sama bagian atas kan warnanya sedikit lebih gelap. Juga di bagian dalam bibir, karena dia nggak kena cahaya kan. Nah, makanya kita bikin garis yang gelap itu di bagian bawah, dalam sama atas aja dulu. Struktur mukanya. Nah, di sini sedikit tricky sebenarnya. Kalau gambar struktur muka, usahain jangan bikin garis terlalu tebel. Nanti malah kelihatannya flat dan kurang realistik. Caranya itu bikin garis tipis-tipis, terus arsir tipis bagian pinggir wajahnya. Habis itu blend sampai rata. Kalau udah, ulangin proses arsirnya di bagian pinggir wajah dan blend lagi sampai warnanya tuh udah beda sama bagian tengah wajahnya. Jadi yang kena cahaya itu bagian depan. Sama kayak kalau kita cewek-cewek pakai highlighter, pasti yang menonjol itu kan bagian tulang pipi, ujung hidung, kening, dan atas bibir kan. Nah, anggap aja bagian pinggirnya ini kita pakaiin contour, jadi otomatis lebih gelap. Buat nambahin efek kalau gambarnya itu nggak ngambang, kasih jarak bagian pinggir wajahnya yang udah ditebelin tadi, baru bikin garis terluar, tapi tipis aja ya. Oh iya, di bagian rahang ini kayaknya agak terlalu jauh, jadi nanti mau aku benerin lagi. Thank you.
bikin telinga sama aja. Pertama-tama bikin outline-nya dulu, baru bikin garis-garis daun telinganya. Jangan lupa diarsir dulu ya. Dan daun telinga paling luar arsirnya tuh tipis aja, baru tebelin bagian dalamnya. Cuma sekedar jadi batas sementara aja. Terus lanjut ke bagian dalamnya. Nah, di bagian ini aku bikin tanda mana yang gak kena cahaya sama sekali, mana yang kena cahayanya sedikit, dan mana yang kena cahaya seluruhnya. Bikin tipis aja dulu, nanti baru tambahin layer lagi. Oh iya, biar gambarnya gak kotor kena gesekan tangan kita, terus jadi hitam kemana-mana, bisa ditutupin pakai tisu kayak aku gini ya. Jadi tangan kita nggak langsung nempel ke gambarnya dan aman deh. Oh,
Nah, yang harus diperhatiin kalau gambar baju itu jenisnya ya. Apakah dia pakai kaos biasa, kemeja, jaket jeans, jaket kulit, atau apapun. Karena ini bakal ngaruh sama teksturnya nanti. Misal, kalau kaos, dia teksturnya lebih halus kan? Jadi, bisa sekedar diarsir aja. Tapi, kalau jaket jeans atau celana jeans itu pasti lebih tebel kan? Dan teksturnya lebih kasar. Lebih kelihatan garis-garisnya tuh kuat dan tebel juga. Tapi ingat, cahaya juga ngaruh ya. Kalau dia pakai jaket bahannya jeans tapi kena cahayanya utuh, ya garisnya disesuaikan. Kalau dia cuma pakai kaos putih misalnya, tapi dia ada kena cahaya seluruhnya atau seutuhnya, juga jangan diarsir semua. Mungkin bahkan gak usah diarsir sama sekali, jadi lebih kelihatan menonjol. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take a hit and still finish in one. Yeah, yeah. Oh, 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 oh. Memory lane isn't that too far away from our hearts. Yeah, yeah. The ones we keep close, we should never let go. So tell me who you love, baby. Find the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. Last but not least, kasih highlight lagi bagian yang perlu di highlight biar lebih nyata gambarnya. Udah deh. I hope you like the video, semoga bermanfaat dan bisa membantu buat yang baru belajar gambar potret juga. Komen di bawah kalian mau aku gambar apa selanjutnya, selebriti kah, aktor lagi kah, atau aktris, atau mungkin animal, karena aku juga belum pernah gambar animal sih. Tulis aja pokoknya. Udah liat video aku, jangan lupa like video ini, share ke teman-teman kalian, sahabat, pacar, keluarga, siapapun, dan bantu support channel ini dengan klik tombol subscribe dan aktifkan tombol notifikasi supaya nggak ketinggalan video-video menarik selanjutnya. See you next time, bye.